berjalan dengan apa adanya. Oke, kita lagi berduaan nih di suatu tempat, di suatu kota. Kemarin kita kayak jalan-jalan di kota ini, terus ngelihat ada keramaian yang kita tidak bisa diam saja. Iya, jadi jiwa kita meronta-ronta. Kira-kira kayak ini cocok banget tempat ini untuk kita bikin prank. Tapi kita nggak punya tim, jadi kita memang kan niatnya liburan, cuma berdua doang. Kira-kira siapa ya yang bisa? Kemarin itu ada manggung, terus extend lah gitu kan. Terus yaudah deh, pas kemarin jalan-jalan cari makan, pas lewatin suatu jalan, kok rame banget ini. Sepanjang jalan tuh kayak ada banyak yang akustikan ya. Ada yang akustikan, ada yang pakai elektron. Nah itu kita kayak tertarik gitu loh buat, wah ini kayak seru nih buat ngeprank. Cuman ya kendala kita cuma berdua. Kalau kita berdua pasti cepet banget ketahuan, nggak ada surprise-nya. Bukan nggak ada surprise, nggak ada pengalihan. Benar. Jadi kita bawa temen ya. Jadi kita, ntar aku taruh di mana ya? Ini kayak agak pegel ya saya guys. Jadi, nah, oh gantian. Nah, aku tinggi banget. Aku di sini deh. Nah, jadi kita minta tolong sama minta bantuan sama teman. Bismillah lah, semoga dia bisa mengcapture momen-momen di mana yang biasa sama kita biasanya ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga. Amin. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba ntar komplain, itu kok nggak kelihatan maskernya pas segala macam, kalian harus tahu lah. Begitulah cerita asalnya. Gitu. Tapi ini adalah niat yang baik karena kita jujur kita kangen banget ngeprank dan pasti teman-teman semua juga kangen banget kita ngeprank. Ya, karena alhamdulillah sebenarnya dari kemarin terkendala jadwal karena alhamdulillah sudah mulai endemi ya. Kabar baiknya sebenarnya udah mulai endemi, jadi manggung sudah mulai lancar lagi, nafren kotak. Terus jadi kebetulan ya memang, tapi tenang aja, kita nggak akan ninggalin prank ini. Insyaallah. Ya, insyaallah. Berikan gitu. Doa kami dan support selalu sehat. Dan apresiasi ini yang bikin kita terus. Ya, kalau ya. Kalian banyak banget yang nonton, banyak yang nge-share, kita jadi semangat gitu buat bikin Amin. Konten. Memang dasarnya kita pengen aja sih menghibur ya kan. Ini aku juga sudah mengubah penampilanku. Ini baju tidur ya, ala kadarnya, pakai baju tidur, pakai kerudung rumahan. Sumpah ini absurd banget. Terus pakai celana, kebetulan ada celana yang belum dipakai juga. Aku akan menjadi Mbak Lasmi. Jadi kayak akan terus-terusan Mbak Lasmi. Jangan kayaknya. Terus siapa dong? Jangan. Siapa? Karena namanya siapa? Tantri. Tantri. Irta. Mbak Tri. Mbak Tri. Mbak Tri ya. Panggil saya Tri. Mbak Tri. Nama siapa Mbak Tri? Oh, ketahuan tahu. Oh, Mbak Tri ya. Mbak Tri. Mbak Ri. Mbak Indri. Aku kan Shalindri. Oh iya, betul. Mbak Indri. Mbak Indri ya, panggil aku Indri. Oke, aku kan jadi Indri hari ini. Gitu. Terus Panda, kamu tuh gampang banget ketahuan. Jadi tadi kita udah, kan tadi sempet tuh, tadi kita pas lagi di jalan juga sempat mampir buat beli kacamata nih. Iya. Coba sini. Mana yang pas? Ini apa ini? Kelihatan beda nggak? Ini aja lah. Ini ya? Ini kelihatan beda. Ini berapa, Pak? Kalau ini berapaan?
60 dah. Pulak balik. Bisa itu. Ini kotor, ada yang baru nggak, Pak? Nggak, ini baru kemarin, nggak kotor ini, baru ini. Nggak apa ini. Orang cuma debunya nih, kemarin. Baru itu. Ini juga pulak balik ini. Oh, nggak usah, nggak usah, Pak. Pas itu, Pak. Mas, tadi gitu cuma biasa aja deh. Gak dibiasain gitu sih, Pak. Nah, ini nyaru baru nih. Oke, udah bawa beli ban deh. Beli ban. Beli ini aja. Apa? Bukan, ini kan buat bikin sambel kan? Itu ulekan. Oh, ulekan. Beda ya. Dong. Dong. Berapa ini mainnya? 100. Hah? 100. 150 ya. Kalau saya tadi kayak siapa bintang film? Ada di SCTV ya. SCTV, kamu artis kamu? Woi, artis dari mana? Artis SCTV. Nah, semoga bisa mengecoh ya. Semoga bisa mengecoh penampilan panda hari ini. Sekarang kita rubah penampilan panda. Ini panda, berubah. Tuh, masih kelihatan ya tapi ya. Nah, ini nih yang apa namanya, sekarang kan udah endemi, orang-orang udah pada nggak pakai masker, gimana ya? Oh, nggak apa-apa, kita pakai masker aja. Kita pakai masker ya, pura-pura batuk gitu ya. Amit-amit ya, ya. Amit-amit. Kurang enak badan gitu. Oke. Okay. Gitu aja kalau mau aman. Ya udah. Gitu. Kalau lebih mengecoh lagi sih, memang kamu harus bawa tas itu sih. Siapa aku? Ya. Coba bawa tasnya. Ya ojo ya. Enggak, tapi udah, ini udah mengecoh sih. Dufan. Tene. Kora. Ya. Ya pakai aja. Nah, biar makin norak dah tuh. Ya pakai. Tapi enggak. Enggak, ini serius, coba deh pakai dulu. Dia tuh kayak apa sih namanya? Apa coba? Lumayan buat anget. Nyaru sih yang pakai itu yang. Hah? Nyaru. Ini norak-norak sekalian deh kita. Kita kayak turis norak. Duh. Gini. Nih. Yeah. Ini malah ganteng menurut saya. Hai sis. Lah, dia mau ngapain? Oke, okay, let's go guys. Rusuh. Wah, berduaan banget nih kita. Oke, okay, kita sis, mau kemana sis? Pakai jaketku loh. Oke, kita akan naik rotom. Let's go. Sis, hati-hati ya. Kekar banget, sis. Bukan terus berlari untuk meraih mimpi dan takkan berhenti. Kita ketemu sama dua orang yang bantuin kita yang ada di sini nih. Karena kita nggak bawa tim.
kita nggak bawa tim, cuma lagi liburan. Terus pas lagi ngelewatin jalan ini kok ada rame-rame apa gitu kan? Iya, kita langsung terhubungin teman kostum. Ini pakai kostum nih, jadi begini deh. Kalau di sini rame Sabtu. Sabtu pasti rame banget. Tapi kemarin itu rame juga. Oh, rame juga. Rame. Makanya apalagi ini hari libur kan? Iya, hari libur. Coba nanti kita cek dulu. Kalau masih begitu sepi, kita duduk aja. Iya, oke. Okay. Duduk. Iya. Oke, kita briefing dulu, guys. Nah, jadi, guys, gimana? Karena gak ada persiapan memang, dadakan. Handphoneku aja ketinggalan, jadi janjian sama mereka ngeblend. Ada handphone, bingung kan, hubungin kan. Ketahunya pokoknya Sike aja ketemuan, padahal Sike nih, daerah sini berapa banyak, berapa biji. Datengin satu-satu, jadi handphone ketinggalan. Terus yang bodohnya lagi, kita bawa Saramonic dari Jakarta. Audio ya? Audio, ternyata kabelnya gak bawa, kan bodoh. Kebiasaan punya tim jadinya, ya wes lah ya. Gak apa-apa, tapi tidak menyurutkan ya. Ya, jadi kalau misalkan ini kita memaksimalkan yang ada aja, kita pakai audio dari handphone. Semoga tidak mengurangi keabsahan dan kenikmatan kalian mendengarkan dan menonton vlog ini. Sepanjang perjalanan itu kayak banyak banget sebenarnya target. Cuman ini sih yang paling rame dari semuanya. Terus yang ngiring ini juga kayak akustik gitu. Dan posisinya enak. Jadi ada yang paling pojok, jadi kalau misalnya Arda datang nggak akan ketahuan banget. Nanti kita duduk di paling pojok. Ini rame banget. Cuma tiba-tiba ujung-ujung nyanyi.
Terus kalau misalnya aku request, habis itu ngapain? Iya, kamu maju kan. Buat sahabat dulu. Jadi saya ulang tahun gitu. Nanti biasanya dia nyalakukin. Oh dia ulang tahun, dia namanya Zainal, mana Zainal? Malu dia di sini, pokoknya di sini lah gitu. Terus request lagu si Terlalu Manis itu? Iya. Terus nanti? Nanti dia yang nyanyi dong? Enggak, aku yang nyanyi boleh gak? Oh, oke. Kod lemetinya 2 ya, sorry. Sama es lemetinya 2 ya. Guys, aduh gimana nih guys, kalau nanti tiba-tiba penontonnya pergi kacau nih. Lagi batuk soalnya. Oh, sudah siap. Saya Indri, saya mau mengucapkan ulang tahun temanku dari Purwodadi namanya Zainal. Wih. Ingat traktirannya ya, Pak? Nanti ditraktir. Nanti dibantu ya, Mas? Ya, lagu apa? Terlalu Manis, tapi kalau diturunin bisa enggak? Bisa, ngikutin noda Mbak aja. Diturunin satu enggak apa-apa. Coba refleks mana? Gimana ya refleksnya? Di malam yang dingin. Di malam yang dingin dan gelap sepi. Ya. Maaf ya, suara saya rada-rada sember. Kasih tahu masuknya ya, Mas. Sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala.
Hari berganti, angin tetap berhembus. Cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Kata hatiku pun tak pernah berubah. Berjalan dengan apa adanya. Bisa lagu kotak lagu apa? Lagu kotak bisa lagu apa?
aja. Oke, boleh. Selamat malam semuanya. Mohon izin, saya boleh numpang bernyanyi di sini? Selamat datang, kalian telah masuk ke konten Tantri Arda. Yang belum pernah nonton kontennya silakan nonton. Yang sudah nonton kontennya langsung di subscribe. Saya tahunya yang prank di itu loh. Apa namanya? Kawinan sering banget. Yang di tipu itu kan? Iya, itu kali pertama. Saya senang banget hari ini bisa ada di sini. Banyak banget teman-teman yang hadir di sini. Saya melihat banget bagaimana progres Bali ternyata akhirnya sekarang bisa berkerumun kembali tanpa masker lagi. Walaupun kalau tanpa masker itu kesulitan untuk saya bisa ngeprank. Tapi alhamdulillah teman-teman di sini pada enggak ngeh juga kan? Kalau saya sih ngeh. Dari tadi request ya, dari tadi request aku melihat dari cincinnya. Oh. Emang ada tulisan tantrinya enggak? Oke. Sekarang aku mau nyanyi lagu Kotak buat teman-teman dari sini. Silakan langsung kita bersenang-senang. Versi aslinya aja berarti di mana tuh? Di Kotak tuh versi di mana? C ya? Pelan-pelan saja. Coba. Di mana? C. Ku tahu kamu pasti rasa lepaskan. Kurang tinggi berarti. Ya udah situ, boleh. Tapi aku mirip. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Baru mau ngomong kayak gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita mau versi kita ya. Boleh. Udah biasa ya. Buat teman-teman yang ada di sini, tadi sepanjang saya berduduk, saya melihat band ini sangatlah bergairah memainkan lagu-lagunya. Boleh minta tepuk tangan untuk semua teman-teman band yang ada di depan ini. Kalau boleh banget nih. Kalau nggak salah ada tip box di situ. Nanti saya keliling ya. 2000 juga nggak masalah. Bukan untuk saya, buat mereka. Kamu pasti rasa apa yang ku rasa. Ku tahu cepat atau lambat kamu kan mengerti. Teman-teman Bali semuanya, lepaskanlah dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku pelan-pelan saja. Song lagi ya? Tak ada niat menyakiti, inilah hatiku. Pantas ya kamu mencintai yang juga cinta. Gak usah banyak-banyak, kalau gak punya gak apa-apa kok. Thank you ya. Wah, terima kasih banyak. Gak usah banyak-banyak.
nggak apa-apa kalau nggak punya. Nggak usah banyak-banyak, aku nggak maksa. Aku nggak maksa. Aku nggak maksa, aku nggak maksa. Oke, okay. Aku nggak maksa. Oke, okay, nggak ada. Nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oh, thank you banget, terima kasih ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, aku nggak maksa ya. Oh, terima kasih, Mas. Ada. Oh, thank you ya. Terima kasih banyak. Ah, terima kasih. Boleh, boleh, boleh. Ayo. Thank you. Terima kasih banyak. Boleh, boleh, boleh. Ayo. Terima kasih banyak. Boleh, boleh, boleh. Ayo. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke. Oh, oh, thank you. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Boleh, boleh, ayo. Ayo, ayo, cepat, 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 cepat. Thank you. Terima kasih banyak. Aku nggak maksa, aku nggak maksa. Oh, thank you. Terima kasih banyak. Terima, oke, sister. Oke, okay, terima kasih banyak. Sekali lagi saya tidak maksa, ini untuk mereka. Ini salah satu bentuk apresiasi karena memang industri kreatif itu saat ini memang lagi perlahan mulai bisa bernafas. Dan ini salah satu bentuk contoh apresiasi dari teman-teman yang hadir di sini untuk mereka, untuk industri kreatif. Terima kasih banyak, terima kasih semuanya. Banyak. Kita pernah jadi pecundang. Tadi gimana? Kaget nggak waktu? Awalnya sih nggak, tapi pas dengar suara aslinya ya kaget. Kita, pokoknya mantap. Oke. Okay. Thank you, thank you.